mengeluarkan kecanggihan itu dua kali lepas, respon begitu itu sangat luar biasa. Ada yang menyindir, merespon negatif, dan juga kurang juga ramai yang menyokong, ramai yang berikan komen yang sangat positif. Ini satu pendekatan baru yang ingin dibawa, dan mereka kata ini satu kita cuba lari daripada cara berfikir yang lama supaya pemuda ini dapat lihat segar dan boleh menghasilkan sesuatu yang baru. Kita terima pandangan-pandangan ini dan kita raikan. Dan alhamdulillah, itulah respon yang ingin kita nyatakan. Dan saya nak jelaskan bahawa pertama, kalau kita halusi setiap baik-baik baris-baris dari pernyataan media itu, dia dengan jelas menunjukkan tawaran kita sebenarnya sebut oleh Ketua Pemuda tadi. It is an offer, tawaran kita untuk memperhubungkan kepimpinan pemuda tak kisah siapa pun pada sesi yang akan datang. Sebab itu kita menawarkan. Saudara, saya bagi contoh pemuda. Kalau kita ke pasar, kita nak beli ikan. Satu gerai jual dua jenis ikan saja. Ikan kembung, ikan cecaru. Tentu kita buntu idea, tidak ada pilihan. Tapi satu gerai lagi jual pelbagai, dengan kerapu, jenaha, awal dan sebagainya. Kita punya pilihan. Itu satu tawaran. Dan kalau saudara setuju, calonkan. Jika tidak, tidak mengapa. Kalau dicalonkan juga, ada pemilihan, belum tentu lagi menang. Sebab akhirnya saya sebut jawapan saya pada Dewan Pemuda, akhirnya yang tugas adalah perwakilan masyarakat pemuda. Tugas kami dan menyadari bahawa ini adalah sesuatu yang sangat bertepatan dan tidak menyalahi peruntukan perlembagaan kita, peraturan parti dan sebagainya, maka kita utarakan. Hari ini Johan dari segi daftarnya kita merekodkan lebih 100 orang peguam muda yang berbakat perjuangan kita. Daripada 100 lebih itu kita tawarkan cuma 3%. Dan kalau saudara tidak setuju, tidak mengapa. Pada saya saudara, apapun keputusannya diterima atau tidak, Johan tetap akan committed dengan perjuangan Dewan Pemuda. Saudara yang ada di depan ini, kalau ditangkap dan demonstrasi himpunan edaris salah, kami akan ke sana, ke balai-balai polis, ke mahkamah, memberikan sumbangan yang tidak perlukan bayaran. Kalau ada di kalangan saudara-saudara ini, adik-adik kita mahasiswa-mahasiswi yang mendapat tekanan daripada ICP, diberikan surat tunjuk sebab untuk tata tertib, kami akan melawan, kami akan bersama dan kami akan membela dan menghadapkan dengan pihak pengurusan universiti seperti mana yang kita buat, tanpa bayaran. Kalau ada pimpinan-pimpinan kita yang tertinggi dihadapkan dengan saman berjuta-juta kes fitnah, kami akan bersama bergegas ke mahkamah mempertahankan, termasuk presiden kita. Kalau ada di kalangan kita, MP-MP kita yang memerlukan info-info ketanyaan undang-undang sebagainya sebagainya dibuat oleh saudara Syahir yang dipikap, kami bersama memberikan info-info itu. Kalau ada pilihan raya kecil dan raya umum, kami bersama memberikan sumbang sehingga ke mahkamah, termasuk genggam diri ini yang masih belum selesai. Ini semua tidak ada masalah. Tetapi kami melihat bahawa dalam ruang demokrasi ini, kita bermain dalam gelanggang politik yang sama rata ini, kita mengambil pendekatan yang sehat, berakhlak, berkata setengah komen, dengan tidak memfitnah sesiapa, dengan tidak meletakkan jawab ini memihak pada sesiapa, kita menawarkan terpulang pada saudara. It is an offer dan terpulang pada perwakilan sebagainya. Itu yang pertama. Saya harap jelas dengan penjelasan itu. Yang kedua, kenaannya individu yang tersebut. Saudara kita akui, dalam jemaah kita, memang ada individu yang mempunyai pemikiran, pandangannya berbeda. Tetapi jangan kita lupa, di atas kelemahan dia, di atas pandangan dia berbeda dengan kita, kita jangan lupa dan jangan nafikan semangat-semangatnya. Dan saya yakin individu yang dirujuk oleh saudara yang bertanya itu, dia juga merupakan bekas SKO pimpinan Dewan Pemuda PAS Malaysia. Dan hari ini dia juga memegang jawatan dalam salah satu lajnah di peringkat pusat. Maknanya, sumbangannya masih lagi diperlukan. Berbalik kepada yang saya sebut awal tadi, akhirnya saudara yang menentukan. Memang ini pendekatan baru yang diutarakan, memang agak terkejut dan sebagainya, tetapi pada saya, selagi mana ia tidak menyalahi hukum syarak, selagi mana ia tidak menyalahi peraturan perlembagaan kita, pemuda harus berani mengutarakan sesuatu yang baru. Dan saya sebut-sebut, individu tersebut yang dinyatakan tadi, pandangannya tidak diungsi bersama dengan jemaah, tetapi kita menghormati dan kita meraihkan dalam suasana keterbukaan dan dalam prinsip jemaah kita yakin dan percaya. Dan jemaah will prevail, not the individual. Jemaah itu yang akan menentukan, bukan pandangan atau kepentingan pribadi dan sebagainya.
Saya mohon terima kasih atas penjelasan yang Ruang diberikan, dan insya Allah saya yakin komitmen kita apa pun jadi sekalipun seperti mana dia tunjukkan. Tuan-tuan, kalau saya tampil dengan cakap kosong pun tak berguna. Tuan-tuan inilah sendiri prestasi dalam masa 2 tahun dan ini yang terbaik. Yang penting saya sebut berkali-kali, kita ingin memperkuatkan kepimpinan pemuda, siapa pun tak kira, supaya pemuda akan dapat dilihat hebat di kalangan rakan saya lagi, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul pimpinan Dewan Pemuda PAS Malaysia, semua peserta istimewa terbaru yang dirahmati Allah sekalian. Saya respon pada soalan yang diajukan tadi asalnya daripada kawasan Perenus berkaitan dengan program yang diadakan semalam di Pulau Pinang, dipahamkan dianjurkan oleh Lajnah Perpaduan Nasional Dewan Pemuda PAS Negeri. Jadi untuk makluman semua, memang program itu sebagaimana yang Dewan Pemuda PAS Negeri sebut dan nafikan dalam WhatsApp kita. Bahawa memangnya Dewan Pemupas Negeri Pulau Pinang kita tidak tahu mana, dan kerana ini tidak pernah dibawa oleh pengurusi Lajnah dalam mesyuarat bulanan Dewan Pemupas Negeri dan tidak pernah dibincangkan sama ada melalui kotak laporan itu. Cuma itu tidak lepas baru kita dapat makluman itu pun dengan banner yang telah dikeluarkan. Di sana dinyatakan penganjurnya adalah Lajnah Kepada Nasional Dewan Pemupas Negeri dengan tidak meletakkan di belakang Pulau Pinang, dan kita pun tertanya juga mungkin mana. Dan bila saya call sendiri dengan pengurusi Lajnah dan dia katakan memang dia terlibat dan dia tak kemukakan atau tak maklumkan dalam mesyuarat Pemuda Negeri dan tidak dimaklumkan oleh WhatsApp. Kemudian saya sebut, oleh kerana kita setelah daripada kita putuskan ijtimak tarbawi kali yang ketiga ini di Negeri Johor, dan kita telah keluarkan arahan kepada semua kawasan-kawasan, pemuda kawasan-kawasan, supaya kalau ada program mesti ditangguhkan atau dibatalkan, termasuklah mesyuarat itu Dewan Pemupas di peringkat kawasan. Patutnya hari ini mesyuarat itu Dewan Pemupas kawasan Rumah Tampau, tapi oleh kerana terlibat, oleh kerana salah yang bertemu, maka diawalkan 2 minggu lepas. Kita serius dalam bab aparat penganjuran program juga ingin melibatkan peringkat pemuda pusat, pemuda Malaysia, dan lebih lagi melibatkan soal program dalaman tarbiyah yang perlu kita tekankan. Cuma apabila termaklumat program yang disebut sebagai PAS Dimensi PRU yang ke-14, PAS Dimensi PRU 14 yang diadakan semalam di Dewan JKK Taman Tun Sabu Gelurur Pulau Pinang, sebenarnya yang dipanggil ini pun adalah Yang Berhormat Khalid Samad dan juga Saudara Tun Hazmi Syarif Peguam Kasih dan juga Saudara Wanji At-Tahan Budi berpilihan-pilihan Wallahualam, berpilihan putra ke isteri ke Wallahualam, pengasas sekolah pemikir Syarifi, dan moderatornya adalah Dara Pakar. Saya sebut kalau program pemuda melibatkan banyak pemuda, mesti ada wakil daripada Dewan Pemuda. Bahawa saya sendiri sebagai ketua kemarin dan tetamu-tamu yang hadir daripada Selangor, tiba-tiba bila dilihat pemuda tak ada nama sama pengurusi Lajnah sendiri terlibat, tak ada. Jadi senyap tidak diasak, termasuklah ramai di kalangan ekspresko yang berlepas Menteri Pulau Pinang juga yang marah perkemusi ini oleh kenapa orang yang demikian diasak dalam rosak Pemuda Negeri. Senyap semalam saya dapat makluman dan apa yang disebut sini, saya sebut dengan jelas bagaimana pengurusi Lajnah sendiri menyatakan Lajnah yang pada penganjuran itu yang disebut sebagai Lajnah Perpaduan Nasional yang berlepas Negeri, tiba-tiba semalam disebut Lajnah Perpaduan Nasional Pulau Pinang, orang print lupa masukkan dalam banner. Dia alihkan pula seolah macam program itu bukan program di bawah Lajnah Perpaduan Nasional peringkat negeri, peringkat pemuda negeri, tapi di peringkat Badan Pengawas Negeri pula. Ini yang disebut. Yang mana katanya program ini bagi tujuan untuk semua ahli PAS di kawasan pulau. Orang tua, muslimat, orang muda yang tak sempat ke program istimak tarbawi, penglibatan pengurusi-pengurusi JKK PAS dan Zul Timur, dia alihkan pula. Tapi saya yakin mereka insyaAllah saya tak bahaskan untuk perbesar ya. Cuma saya yakin ke semua peserta Dewan Pemupas di Pulau Pinang yang melibatkan kawasan-kawasan yang hadir dalam ijtimak tarbawi hari ini yang masih ada, saya yakin insyaAllah maka peserta ini yang saya yakin akan menjadi perwakilan untuk muktamar Dewan Pemupas Negeri 27 Oktober nanti insyaAllah akan tangkap buaya-buaya ini campak masuk dalam laut insyaAllah. Saya itu saya Sabang saya.